Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Selamat bagi kalian yang sudah naik ke kelas 9. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Berdoa dipersilakan. Dapat di akhir. Hari ini kita akan mulai pembelajaran pada bab pertama yang mengenai dinamika pewujudan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sendiri merupakan ideologi dari bangsa Indonesia. Di kelas 8 kita sudah membahasnya, bahwasanya Pancasila ini merupakan hasil pemikiran dari para pendiri bangsa. Di sini Pancasila ini tidak dirumuskan sendiri. Para pendiri bangsa berpikir, dari berbagai golongan ini bisa bersatu, sehingga diambillah Pancasila sebagai dasar negara kita. Di kelas 9 ini kita akan membahas mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Artinya Pancasila dalam penerapannya ini mengalami pasang surut. Ada yang menolak, menentang, bahkan ada yang ingin mengganti. Sampai detik ini ada yang ingin mengganti Pancasila kita. Padahal kita tahu bersama bahwasanya Pancasila ini merupakan ideologi terbaik di dunia. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena dari berbagai golongan kita ini kita bisa bersatu, hidup aman, rukun. Kita Indonesia merdeka karena kita ini bersatu. Tidak berbicara mengenai cek, aku mau tahu apa agamamu, kita mau perang apa agamamu. Cek nanya begitu, mungkin di 2020 ini kita bisa masih belum merdeka. Kenapa? Karena kita masih mempermasalahkan sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Seperti itu. Di sini penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila merupakan pandangan hidup. Pandangan hidup, bukan pandangan hidup, tapi pandangan hidup. Artinya di sini menjadikan pedoman bagi kita semua di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila ini sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Jelas, kalau tidak mempunyai dasar negara, kita bisa tengkar. Kita belajar mungkin megang senjata. Kenapa? Takut oleh orang yang beragama lain kita ini dibunuh, ya kan? Pada masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1950, Pancasila mendapatkan banyak tantangan dari berbagai pihak. Artinya dari berbagai pihak itu ada yang menolak, tidak setuju, dan lain sebagainya. Mulai dari negara lain, bahkan dari masyarakat Indonesia kita sendiri. Dari dulu sampai sekarang ada orang-orang yang ingin menolak Pancasila dan menggantinya, itu ada sampai sekarang. Ada yang tidak mau diajak upacara, ada yang menolak Indonesia Raya dan lain sebagainya. Itu berbahaya. Bayangkanlah kita ganti ideologi Pancasila. Terus mereka yang memusuhin mau di kemana ini? Apa mau kita buang? Apa mau kita bunuhkan? Tidak mungkin. Pentingnya kita menjaga ideologi Pancasila kita ini agar kita bisa hidup rukun, aman, dan tenang. Di sini terdapat pemberontakan, upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI. Masih ingat ya NKRI, awal kali-kali. Yaitu yang pertama pemberontakan PKI, Partai Komunis
Komunis Indonesia. Yang berikutnya pemberontakan BI atau TII, Tentara Islam Indonesia. Yang berikutnya pemberontakan APRA Angkatan Perang Ratu Atin. Yang berikutnya Andi Asi di Makassar tentang pemberontakan RS Republik Maluku Selatan. Ini pada zamannya pemberontakan-pemberontakan yang terjadi terhadap NKRI. Masih ingat siapa beliau? Beliau merupakan presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Berdasarkan UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun tanggung jawab dari pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Pancasila pada periode 1950 sampai 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Kenapa? Itu bisa dilihat pada sila keempat yang tidak berjiwakan musyawarah, melainkan mengambil suara terbanyak. Artinya, oleh orang yang dekat dengan pemerintahan suaranya lebih banyak, maka di dalam mengambil keputusan jelas pasti dia benar. Kenapa? Tidak adanya musyawarah mufakat. Intinya musyawarah mufakat di dalam mengambil keputusan. Terlaksana pemilihan umum pertama Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September 1955. Artinya pelaksanaan pemilihan pertama kita pada tanggal 29 September tahun 1955. Terpilih 22.272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Dan rencananya pada tahun 1950 sampai 59 juga muncul pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI. Artinya ada beberapa oknum sebuah organisasi yang memberontak terhadap negara kita, yaitu BI atau TII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Aceh, serta pemberontakan PRRI dan pemberontakan Permesikan. Nah, pengen tahu mengenai pemberontakan-pemberontakan ini, kalian bisa cari sendiri, belajar lebih dalam lagi mengenai ini. Di sini sebagian pihak menyebut pada masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Artinya pada masa demokrasi ini dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila. Jadi di sini rakyat tidak diberikan kewenangan mengatur pemilu dan lain sebagainya, namun cenderung pada kekuasaan pribadi presiden. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI. Tadi Pak katakan PKI singkatan dari Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 69. Mereka ingin mendirikan negara Soviet dan mengganti dengan paham komunis.
Terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau lebih dikenal dengan G30 SPKI pada 30 September 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan, di mana PKI membunuh 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal Nasution. Tepatnya pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat. Jadi di sini rakyat ini menolak, kepada mahasiswa bersama masyarakat menolak terhadap paham komunisme. Di sini ada pun isi tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa bersama rakyat, yaitu bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, bubarkan kabinet Bhinnekora dari unsur-unsur PKI, turunkan harga. Bhinnekora ini singkatan Bhinnekomando Rakyat. Katanya di sini ada unsur-unsur PKI-nya, sehingga rakyat meminta agar PKI dibubarkan dan kabinet Bhinnekora harus dibubarkan dari unsur-unsur PKI, serta meminta turunkan harga. Berikutnya ini masa pemerintahan Orde Baru. Tentu kalian melihat gambar ini di mana? Ya, di mobil. Tepatnya di truk, di belakang truk dengan tulisan pena zaman Tutor. Insyaallah pena bagi mereka yang hidup pada zaman itu. Ya. Ini akan kita bahas minggu depan. Dan yang kalian mau belajar mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa, biar minggu depan belajar pena, internet maupun di buku. Ingat, jangan lupa belajar, jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.